Pergeseran jumlah yang tadi malam itu kita 107, sekarang menjadi 100 orang jumlah jiwanya. Kemudian kakaknya 32 dan rumah yang rusaknya 30 unit. Kemudian dari jumlah 100 jiwa itu 63 korban selamat dan 6 dari ketemukan meninggal dunia, 3 luka dirawat di rumah sakit dan sisanya 28 lagi masih dalam pencarian. Yang kondisi selamat, korban sebanyak 63 orang itu sementara hari ini masih berkumpul dengan keluarganya atau mengungsi di keluarganya, dan nanti kita siapkan hari ini akan disiapkan posko untuk pengungsian yang 63 itu.